Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dikasih kesempatan sama Allah untuk melakukan review sedikit mengenai Masjid Agung Kabanjahe, masjid kebanggaan di Kota Kabanjahe di bawah Gunung Sinabung. Ya, rekan-rekan sahabat masjid, di balik sana, sanalah terletak Gunung Sinabung yang selama ini dan sampai hari ini juga masih erupsi. Di sini saya ditemani oleh Mas Idul dan juga sama Ustadz Harun Perangin-Angin sebagai nazir di Masjid Agung Kabanjahe. Nah, mungkin kita mau nanya-nanya nih, sharing-sharing mengenai kegiatan Ramadan ini seperti apa gitu ya Mas Idul ya? Iya, benar. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu langsung dengan Bang Harun Perangin-Angin. Mungkin langsung saja Mas ya? Oke, kita langsung aja. Gimana netizen? Pasti udah nggak sabar menunggu nih. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada saya, mudah-mudahan nanti menjadi asbab hidayah kepada para pendengarnya. Amin. Di Masjid Agung ini selama bulan Ramadan nanti, setelah ba'da subuh kita buat tausiah juga kultum lebih kurang 15 menit dan ba'da isya juga kita ada ceramah setiap malamnya selama bulan Ramadan. Masyaallah. Untuk mendukung daripada pelaksanaan Ramadan ini, kita berikan kesempatan kepada pengusaha-pengusaha makanan, kepada mereka untuk bersedia kiranya untuk memberikan sedekahnya untuk Masjid Agung ini, manakala nanti ada orang-orang musafir yang hendak singgah berbuka bersama di sini, Masya Allah, sehingga kita sini tidak kekurangan daripada perlengkapan untuk berbuka puasa. Insya Allah ya, berarti ada pengusaha-pengusaha juga yang diundang untuk turut serta di sini ya. Termasuk kita akan libatkan mereka ya, supaya mereka juga dapat pahala ya kan, pahala di bulan Ramadan. Tadi juga ada program-programnya ya, tausiah dan mungkin tadarus juga. Ada tadarus. Setelah kita selesai tarawih, kita buat acara juga tadarus. Tiap malam kita buat sampai nanti setelah nanti khatam Quran, kita buat acara syukuran bersama, kita buat makan-makan ringan lah bersama-sama. Masya Allah. Jadi buat teman-teman yang mungkin kesepian di kosan atau di rumah, bisa bergabung di sini kan ya? Iya, insya Allah lah. Secara ramai-ramai, kita undang di Masjid Agung Kabanjahe sini. Ya, mungkin untuk fasilitas mana? Masjid, Bang Harun. Fasilitas masjid, ya. Insya Allah, alhamdulillah Masjid Agung ini, masalah airnya, alhamdulillah kita nggak pernah keputusan air lah. Masalah listrik, kita juga punya genset mengantisipasi manakala nanti PLN memadamkan ataupun padam dengan ada kerusakan, maka kita tetap standby kita. Untuk fasilitas parkiran dan sarana dan prasarana lainnya, insya Allah Masjid Agung Kabanjahe siap untuk memfasilitasi seluruh kegiatan ibadah selama bulan Ramadan. Dan masjid ini juga sama-sama kita tahu sangat indah ya, sangat indah dengan kaligrafi dan desain interiornya yang modern ya. Namun untuk kubah mungkin ini kita sedang butuh bantuan dari para donatur ataupun dari para jamaah untuk dapat sama-sama kaligrafi ya, untuk kubah kaligrafi. Kita masih belum punya kaligrafi, masih polos, sehingga kita mungkin ya Bang ya, ya kita mengharapkan uluran tangan, mungkin bantuan ya. Amin. Dari para donatur, dari jamaah. Kita tidak melihat besar kecilnya, tapi mari kita sama-sama membangun rumah Allah. Mari sama-sama kita memakmurkan Masjid Allah ya, insya Allah ya, dengan masjid yang bagus, fasilitas yang bagus, menggugah hati para jemaah untuk dapat lebih giat melaksanakan sholat dan mempersatukan umat. Iya, benar sekali kan. Kita harus memakmurkan masjid ya, karena itu juga ada tuntunannya di Al-Qur'an itu sendiri kan ya. Dan juga buat kalian kalau misal merasa suntuk atau lagi ada masalah, cobalah datang ke masjid kan ya. Iya. Di mana masjid itu sendiri adalah rumah Allah gitu ya Ustaz ya. Dan mungkin kalau misal nyari rumah pun sebenarnya yang bagus sebenarnya yang deket-deket masjid gitu kan. Iya, tetangga terbaik ya rumah Allah itu rumah sendiri Allah gitu kan. Harapan kita kepada sekitar Masjid Agung ini, biar sama-sama lah kita makmurkan masjid ini, karena keberkahan satu kampung itu manakala hidup masjidnya hidup-hidup amal. Walau anna halal qura amanu wattaqau. Lapatahna alim barakati minas samai wal ardh. Apabila
satu negara itu beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Maka mari sama-sama kita makmurkan masjid ini, mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan di kampung kita ini. Amin. Insyaallah Ustaz. Mungkin itu review sedikit mengenai Masjid Agung Kabanjahe, di mana Masjid Agung ini terletak di pusat kota Kabanjahe, yang di mana kota Kabanjahe ini sendiri ada Gunung Sinabung kan, yeah. Yang mungkin sekarang mengalami bencana dan butuh uluran bantuan dari teman-teman semuanya, dan juga minta doanya juga supaya di sini tetap tenang dan mungkin bencana Gunung Sinabung segera berakhir, supaya masyarakat di sini bisa kembali beraktivitas normal seperti itu. Itu dari saya. Alhamdulillah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.